Surat Ibrahim ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hei wong gintung ranjeng, jika kamu bersyukur kepadaku, jika kamu berterima kasih kepadaku, la azidannakum, pasti aku tambah nikmat. Amin. Wala in kafartum, jika kamu kufur, tidak mau berterima kasih, beli gelem kesuwun karo Gusti Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Jangankan siksa nanti di alam barzah, di alam kubur, di alam akhirat, ning dunya bakal wong beli gelem syukur amat kesih. Contoh tangga tuku TV tretek, tangga motor anyar tretek, tangga bangun tretek, tangga tuku sawah, tangga motor nambah, tangga sing enak wong gintung rajeng tretek 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 tretek. Berarti belum syukuran karo Gusti. Coba dibalik pola pikir kita, tangga tuku TV alhamdulillah bokat bae melu nonton. Ngerti haji? Tangga tuku mobil alhamdulillah bokat bae melu presir. Tangga bangun umah alhamdulillah bapak neboca patang ulang ngerewangi gare umah beli mangan-mangan ning umah. Tangga tuku sawah alhamdulillah bokat be melu tandur melu ngoyos melu ngorea melu derep alhamdulillah aja trata trete promo. Yang kedua, bila di dalam surat Yasin ayat 68, wa manu amirhu nunakisu fil khalq, barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, nunakisu fil khol, Allah kembalikan bentuk kejadiannya seperti semula. Dari bahasa Cirebon Dermayu kayak bengen maning Pak Haji. Gimana? Bengen kula lagi cilik mangane bubur, umur 70-80 tahun mangane bubur maning. Bengen kula dituntun, besok umur 70-80 tahun bakalnya ditung. Bengen kula masih rosa, masih jagjag, masih solot, umur 70-80 tahun bakal ya dituntun man. Saya ini termasuk penggemar Pak Haji Komar nih Pak, empat sekawan dengan Derry ya, ganteng Pak Haji Bengen Pak, itu masih ganteng alhamdulillah. Alhamdulillah nyatom di Al-Quran ganteng. Termasuk penggemar Pak Haji Pak Sekawan ya. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'an, innal insana, sesungguhnya manusia khuliqa diciptakan halu'an, keluh kesah, glendeng baik, kecerek ngresula dipai panas do jagat ongkok, dipai udan do jagat atis, dipai mendung do jagat tender teman. Cari kita pakai udan-udan orang, pakai mendung-mendung orang, gusto lo diatur. Gimana? Dan yang keempat, lihat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, Pak Haji, kok mah kiai, engkau dikit ya makari kalau siapa sing talil bakal mati kagak. Kullu nafsin dha'iqatul maut,
Kelingan di lagi tahun 94 ada penyanyi terkenal cantiknya luar biasa dari Ciamis Pak. Api cintaku yang membara bara 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 bara. Nikah ar? Gila. Anak maning dalam tahun yang sama. Seorang laki-laki ganteng, energi, cita-citanya luar biasa. Suaraku terkenal di mana-mana. Asik. Dari kota sampai ke pelosok desa. Itulah cita-citaku, ingin jadi pangeran dangdut. Dangdut kecak kecak, dangdut kecak kecak, dangdut kecak kecak, dangdut dan 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 dangdut. Mati. Siapa rana kah? Ebi mesti. Maju maning ada penyanyi legend. Anggur merah, laki neng anggur abine marah. Sungguh dirimu teganya, 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 teganya. Mahal. Siapa ranya kah? Maybe jet, maybe jet. Ya apa, gak ada apa lagi. Quran, Quran. Bu. Jadi kalau kita yakin dan percaya pada firman Allah surat Al-Baqarah 218 innalazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Coba apa sih arti iman? Imanku artinya percaya, ngandel karo Gusti, bahkan ngandel percaya. Ibu-ibu ngandel karo Gusti Allah. Bapak-bapak ngandel Pak, ngandel percaya. Saya bakal percaya kudu ana buk apa bukti ya? Bayang. Burung percaya kulaning janjine, sebab burung ana buktine kurang apa no semene sayange, pengen apa sok ngomong abai. Deng 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 deng. Jadi bakal percaya karo Gusti Allah kudu ana bukti. Apa buktinya? Ana langit, ana bumi, ana esuk, ana sore, ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wadon, sok jagat lamun lanang kabeh panas, jagat lamun wadon kabeh atis. Oleh karena sing panas dicampur karo sing atis jadi anget-anget. Gara-gara anget-anget kuku wong gintung ranjeng jadi kebok. Putu mune dua anak, anak dua putu, putu dua buyut, buyut dua cangga, cangga dua war. Gimana? Kang nomor telu apa tandane wong kang iman karo Gusti Allah? Kabegang aku percaya karo Gusti Allah. Bakal ditakoni ngandel beli karo Gusti Allah, ngandel percaya beli percaya, yakin yakin sembahyang beli ora. Apa sih entah? Ader si rewel mau Ustaz Aum si rewel. Anggap kita bisa sembahyang di ngaji soge umay gedong mau pilih nongkrong sawe amba ada sing sembahyang mati, sing bisa sembahyang sing ngaji mati, sing beli ngaji mati, sing sembahyang mati ini dipen, sing bisa sembahyang dipen. Ya kabega wartiam cukup pesek terbuk. Kabega wong mati mati pen pendem.
Anda suarga, anda neraka, kayak pernah mana bae. Bok bapak kita mati di balik mana. Berarti betah orang alam. Ya Allah, tidak kena plesir sama. Bu. Jadi bak kena wong iman karo Gusti Allah berdoana, bu. Apa buktine? Apa cirine? Dari surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri tandane wong kang iman karo Gusti Allah ana lima. Nomor siji, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut asmane Allah atine bergetar. Dikabakan adzan gemeter beli mendi gemeterku. Allahu akbar, budak. Awas Pak Anadan ke Pak Haji, ana wong sing budak, ana sing badak Pak. Sing ake budak ta badak? Badak. Krumu suara adan welan jelas gamblang. Krumu beli suara adan welan beli jelas boten gamblang boten teka beli. Nah, ini Pacek. Tapi giliran anak Depok, anak Buruk lewat Pak Haji. Kone pengen seneng. Najan uripi bangeran. Melayu beli. Asal sering ke dalam. Sebelah kanak suara. Melayu. Mungkin lagi nyosongnya anaknya. Pujara tiba bareng gue harus bibit ya. Gimana? Tapi giliran ada Pak J, orang ya, orang bu, hei, kau Ustaz ada di musola Al Hidayah, yen, kau Ustaz magawenya ada. Masih arek. Oh, kok gak ada jagung sama sampai cus? Iya beli. Mana mana Pak? Ana tajuk pinggir sawah, ning sawah lagi musim tandur. Ustaz Adan waya duhur kang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tumang kencak. Mundur. Ayalah salat, mundur. Oh, batukan kencang udin itu tukang atur. Ana mani si nomor telu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, adan maning buat. Rasa ke durung suwe sembahyang Pak. Ya durung suwe sih sama durungnya sama teluh. Macam-macam. Yo. Iya. Gue sih ngeklak gue mau rasa pun. Idza dzukirullah wajilat quluh. Bergetar hati. Ki musola Al Hidayah. Alhamdulillah memberong tahun tinggok. Lu kan di musola ya? Guru. Musole anyar deseni Pak Bu, aja kaya wong gawe katil. Dibagus-bagus dirimbe-rimbe dipai klebet, dipai kembang, dipai tapi kokon manjing lah kasih gelo. Gimana? So, Pak Haji Komar kon manjing, di jajal jadi beli pen. Ya, Bu. Bu.
wajilat qulubuh. Yang kedua, tanda orang yang beriman kepada Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibaca ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, imannya bertambah. Aja kaya kembang kertas disiram pirang ember bagai yang gerbe makono. Buat bo bo zadatuhum imana, bertambah iman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Alhamdulillah wong gintung ranjeng masih diparingi waras sehat panjang umur, amin. Masih diparingi kiyang ngaji, amin. Da ana wong awak e waras sehat ngaji beli kiyang, malah ngomong sira ku jaya ngaji jole apa jole berkat hari sira nonton organ jole apa. Zadatuhum imana, imane bertambah. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka tawak pada beli tawakal karo pasrah. Pada beli wa. Awas aja pada pe tanggung jawab beli dia kayak lesan. Tawakal bari pasrah sami mboten? Tawakal dengan pasrah sama tidak? Beda. Kalau pasrah misalnya Ustaz Aung diundang di kecamatan rapat gawa motor, kuncinya masih nyatok nih motor. Ustadz Aung terus mandi nih kantor kecamatan, 90% motor hilang pasti karena kuncinya masih nyatok. Tapi lamun kula sampean kabe rapat kumpulan ngaji gawa motor, motornya dikunci setang, kuncinya digawa, secara logika motor tidak akan hilang. Jadi kesimpulannya antara pasrah dengan tawakal, kalau pasrah tidak ada usaha, tapi kalau tawakal ada usaha. Pengen pinter belajar, pengen sugih molah. Gimana? Anadene sugih lan belie, anadene belajar pinter lan belie, tawakal pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, tanda orang yang iman kepada Allah, alladzina yuqimunas shalah. Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan shalah. Pada beli mendirikan bari mengerjakan. Beda. Maka mendirikan matur. Bakal mengerjakan merjani. Kalau mengerjakan Pak Bu hanya sebatas gugur kewajiban. Salat duhur pirang rakaat? Asar? Maghrib? Isya? Subuh? Berarti jumlahnya pitulas roh. Ana beli ning gintung ranjeng sendal ilang ning tajuk masjid il, apa sendal ilang ning masjid ana beli. Jadi siapa senyolong? Ini baru sebatas mengerjakan. Tapi kalau mendirikan ada dampak, ada pengaruh, ada efek dalam kehidupan. Kenapa kita ketika mau sholat diawali dengan takbiratul ihram? Allahu, apa artinya Allah Akbar? Allah Maha. Kalau Allah Maha besar, kitanya kecil. Punya apa sih, bawa apa sih? Ketika kita meninggal dunia, semua ditinggalkan oleh kita. Umat gedung ditinggal ngeloyong, umat tingkat ditinggal mangkat, umat bagus ditinggal ngelius, istri cantik ada yang melirik.
Allah. Bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian ketika Allahu Akbar, tangan gimana di Melayu ki tangan ki? Sedekap. Apa artinya? Apa makna satu saat kita semua termasuk Pak Haji Komar akan kembali kepada Allah dengan tangan seperti ini. Sedekap. Apa ana wong gintung ranjeng pesen walau be bokat isun ninggal tangannya kan yang kalau selama ini diri berhias emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pukat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Ditinggal semua kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ketika sholat kemudian ada ruku-ruku itu mata lihat ke tanah? Apa maknanya kita ini dari tanah sedang berada di atas tanah dan akan kembali kepada tanah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian habis ruku iktidal, habis iktidal tulis sujud. Apa maknanya sujud? Anggota tubuh kita yang mahal harganya Pak Haji, yang dihormati, yang dihargai apa? Kepala. Ning sampo bega beli cukup siji, ana dandruff, ana lip balm, ana gift, ana painting, ana trear. Ana apa kan ikan? Emerald. Cincin. Ana sunsilak. Ana zing, rejoice, ya, ana rejoice, rejoice. Cukup dengan sampo itu belum. Ih, pak abang wadun, pak adus rongjam deh, pak Haji. Elip, taruh nih dur, uwer. Iya beli. Terus lebarai, lebar muka apa? Garnier, Wardah, Cepuk, Cere Lovely. Ya apa lo tuku? Gimana? Cukup? Masuk ke kamar hias, ambil bedak dasar. Tas bedak dasar, bedak tabur, plak setiap pak kalbu. Diler karo sapu cilik. Iya. Kalau apa enak kah? Kewas. Kalau ngecek, kewas. Oleh mati. Alis kurang jelek cantik, met sepidol Faji, uak man, uak. Hidup kurang jelek cantik, met geget cilik. Ya deh, ya abang-abang di ijo-ijo arpoda, takang tawang udan gede berburak barak raya. Ya, tapi ketika sujud di hadapan Allah, kepala yang sebegitu mahal, ake modale. Ake biayae sujud di hadapan Allah jengking ndas misor pada karo telah makan sikir bokong nanjak. Kenapa bokong nanjak? Dikecor sibengan bokong wara mata cos wara untu cos bokong. Artinya apa? Hidup itu jangan som. Jangan sombong, hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Itu keangkuhan.
aku harap. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Bu, tanda jangan som, jangan som. Lihat Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, sesembahannya rakyat Mesir, ditilep ning Laut Merah. Lihat Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, matine dirubung ning semut. Nah, udah apa yang kita banggakan? Semuanya kita tinggalkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah. Lihat tangga sebelah kanan. Wis mangan durung, ana beli belanjane, ana beli kanggo tukune. Timbul rasa iba, rasa melas, rasa kasih. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat tetangga sebelah kiri. Timbul rasa iba, rasa kasihan, rasa melas. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, terus berdoa. Apa ri doa? Memohon njaluk ning Gusti Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan hai Muhammad, Allah Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita memohon. Jaluke ning Gusti Allah. Ana wong gintung ranjeng jaluk ning sejene Gusti Allah. Akeh. Ana. Akeh. Akeh. Oh angin tolong pada kenangan kekasih di anane sun rindu wis pengen ketemu sun ora bakal bosan kono goni iya jalu kan siapa aja mau kan insyaallah amin ibu melak sing ajiku suwe lobine ana maning jalung ning sejene angin layung layung biru kula pengen ketemu sampai akan salam kula rindu kelayu pengen ketemu jalukan ini sapa jemau kan ini layung biru are layung dia kayak sapa dia kayak Gusti langsung penjalukan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz jaluk ini Gusti Allah kerja suwe kita kerja bengi sembahyang tahajud sembahyang hajat sembahyang witir gedong apa ya Allah Gusti Allah kerja budak apa Gusti Allah kerja beli krumu apa Allah tidak mau mendengar doa saya. Apa Allah tidak mau mendengar keinginan saya? Bukan tidak mau mendengar, Allah Maha mendengar. Ibarat wong gintung ranjeng arepan nyelang duit ning bank 100 juta. Gawa persyaratan, sertifikat dan lain sebagainya. Dina Senin maju, Selasa cair boten. Cair le. Bangun di pokoknya. Main lawan bah, lupa disebut cair ya. Bank syariah. Dina Senin ngajukakan persyaratan Selasa, Rebo, Kemis sampai seminggu setengah bulan sampai sebulan durung cair-cair diperiksa dikit mutus mantri bang umai diperiksa duit 100 juta kanggo apa pada Allah juga seperti itu karena kita makotnya bukan makot Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi lamun ana wong gintung ranjeng bakana bengi nangis baik bakana bengi nenges bae jare Gusti Allah Jibril jelangan bong gintung ranjeng jaluk apa jaluk nyusu
sederhana bae. Awas. Ngopi oli ning Jawa tapi bakal nyusuk kudu ning rumah. Ya, Kang Aung pasti. Ngopi boleh di luar rumah, tapi kalau nyusuk harus di dalam rumah. Gimana? Oh, oh, lebar di kanan sama kampung. Jebret jelengan uang gitu beranjang, nangis baik, sesambat baik, kelingan taruh kita, takon anak jayu kapa. Oh, watak kayak manusia, bakal lara gering mah kelingan karo Gusti Allah untuk batin keragap ya Allah. Ndas batin keragap ya Allah. Daya kan ngecol Pak Haji Koma sepakan Allah. Tapi bakal lagi waras sehat. Rusak ni kelingan karo Gusti Allah. Karo Gusti Allah. Orang kena dipercaya, omongan selalu selaya, jarang salat ibadah, tapi orang teka-teka. Bakalara kiriman elingan ya Allah, sebabkan Allah, masya Allah. Tapi bahkan awara sehat na orang kelingan karo Gusti Allah. Bo, ciri kan nomor 5 ciri wong kang iman karo Allah Subhanahu wa taala alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang menafkahkan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian dalam rangka menyambut Muharram. Nyah.